Okay guys, selamat datang di Happy Family ya, welcome back. Kali ini trik kali ini adalah judulnya adalah kontes kegantengan. Kontes kegantengan ya. Kalau kalian punya ya karena kebetulan di sini hanya ada laki-laki. Kalau kalian punya pacar misalnya atau teman perempuan, kalian bisa berubah dengan cara seperti ini. Artinya kalian ajak mereka untuk, wah, kamu ini kelihatan cantik loh, coba kalau seumpama ikut kontes kecantikan kamu tuh menang apa enggak ya, ayo kita ramal pakai kartu ini yuk. Nah seperti itu. Tapi karena kali ini adalah laki-laki semua, maka ya sudah, kita tes kontes kegantengan itu aja, kayak kita kocok. Gimana ini, siapa yang mau kontes ini? Wah, Mas Mici tidak mengundurkan diri dari kontes kegantengan karena takut dengan jenggotnya. Ya, Mas Nes aja. Gimana Mas Nes? Akan mewakili apa? Di sini ada misalnya raja-raja. Yuk, ini raja apa? Yang paling ganteng? Yang paling ganteng aja. Raja yang bercerita apa gimana? Raja yang ganteng itu rajanya berapa sih? Ada 4 ya. Siapa? Ada keriting, ada hitam, ada kotak, ada tidak. Janganlah masa hitam begitu. Dan kita pakai raja hati. Oke ya, jadi ini misalnya ini adalah peserta. Segini banyak ini, anggap aja ini adalah peserta kontes kegantengan. Sekarang kita suruh Mas Nas untuk memilih kartu antara 1 dengan 8. Berapa Mas Nas? Pilih angka antara 1 dengan 8 sampai 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang masuk final pertama. Sekarang pilih angka 9 sampai 16. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini finalis kedua. Sekarang 13 dikurangi berapa tadi? 8, 6, 13, sekarang 6, 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini finalis ketiga. Terakhir, 6 ditambah 13, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ini finalis keempat. Oke, sekarang pesertanya gugur semua. Hanya ada ini. Empat sama macet. Sekarang pilih dua, Mas Nas, atau pilih? Yang mana? Yang ini sama ini. Oke. Sekarang pilih satu. Ini? Ambil. Bentar. Oke. Salah. Pegang, itu lu. Kita lihat kontestan ke juara harapan tiga. Juara 4 ya. Juara 3. Juara 1. Juara 2. Sekarang juara 1 kita lihat saudara-saudara. Mas Nas juara 1. Jadi pemenangnya adalah Mas Nas. Kok bisa? Ya inilah rahasianya, kita buka sekarang. Jadi misalnya kalian biasanya sih ini kok yang namanya tes kegantengan itu kan jarang bener kan ya, jadi ya, biasanya sih tes kecantikan. Wah,
dan yang paling cantik di antara queen ini biasanya adalah ini. Ya. Jadi kalian sudah persiapkan ini di bawah satu seperti ini. Itu kalian mulai gombal, gimana bagaimana gitu kan ya. Kalian ajak teman-teman kalian untuk menghibur ya, menghibur, jangan gombal di ajaran yang sesat seperti itu ya. Itu kalian kocok. Ingat, kocoknya yang diambil adalah seperti ini. Jadi kayak kocok biasa tapi yang di bawah tetap enggak berubah. Ya. Tetapi di kocokan terakhir ya. Ini ada di atas. Ya. Ketika 1 sampai 8 milih angka 6 tadi ya. 1 2 3 4 5 6. Ini peserta yang lolos pertama. Habis itu 9 sampai 16. Milihnya 13, gitu kan? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini peserta kedua. Sekarang 13 dikurangi 6 ya, yang dipilih tadi itu. Ini cuma matematika sederhana aja. Cuma bolak-balik kartu. 13 dikurangi 6 7. 7 ya? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah kartunya. Kartu kita di. Jadi ingat posisinya selalu ada di nomor 3 ini. Terus kita putar-putar, kita mainkan sedemikian rupa. Kelihatan gak sih? Nah, terakhirnya 6 tambah 13. Itu hanya untuk permainan aja, ada tambah-tambahan, pengurangan seperti itu. Sebenarnya kita sudah punya kartu kita di sini, yang penting 13 tambah 6, 19, 2, bla bla bla, sampai 6, 19, taruh ini. Jadi kita mainkan seperti tadi. Sudah paham kan ya? Oke, kalau suka silakan like, komen, dan subscribe. Selamat menghibur teman-teman perempuan. Oke ya. Selamat bermanfaat. Semoga bermanfaat.